kita kan terseret arus. Pas terseret arus kita apa tuh nama? Dibawa ke pohon kelapa. Jadi di pohon kelapa itulah yang nyelamatin. Kilasan kejadian 10 tahun silam itu masih terekam jelas di benak Muhammad Ikhwan Tanjung. Saat tsunami meluluh lantakkan Nangro Aceh, pemuda yang akrab disapa Wawan ini masih berumur 11 tahun. Saat kejadian itu, ia tinggal di kawasan Gampung Lam Jame, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Gelombang tsunami merenggut ibunda dan adik tercintanya. Keduanya hilang, tak tentu di mana rimbanya. Siapa pagi-pagi terus? Pagi-pagi lagi nonton TV. Terus udah siap sarapan, kejadian gempa. Habis gempa, panik semuanya, duduklah di sini kan, di pekarangan rumah. Gak lama kemudian, orang dari asrama depan ke belakang, bilangnya air laut naik, kita ikut lari. Tapi Iwan sendirian paginya, lari sendiri. Namun kenangan atas bencana dahsyat satu dasawarsa lalu itu pula yang membawa Wawan kembali ke tanah Rencong. Ia datang untuk satu tujuan, berziarah ke makam masal syuhada di Jalan Pocut Baren, Kota Banda Aceh. Wawan selalu yakin dan berharap ada ibu dan adiknya di antara 14.264 jasad yang kini bersemayam di makam syuhada. Kerinduan dan kenangan pada ibu dan adiknya bahkan mengalahkan perih dan trauma yang masih dirasakannya. Apalagi Wawan kini sebatang kara. Setahun setelah tsunami, ia juga kehilangan ayahandanya. Wawan hanya satu di antara berjuta warga Nangro yang masih terdampak maha bencana tsunami 2004. Perbaikan dan pemulihan pesat pasca tsunami memang terjadi. Namun setelah satu dekade, nyatanya masih banyak warga seperti Wawan belum bisa menghapus kenangan kelam atas bencana yang merenggut orang-orang tercinta. Tsunami boleh meluluh lantakan Aceh dan sekitarnya. Namun bagi korban selamat seperti Wawan, kenangan akan tanah Rencong dan orang-orang yang tercinta akan terus abadi selamanya.